no love. Bunda Kato. Baiklah, kalau begitu kita lihat jawabannya. Mantap, bagus, selamat tadi, ya. Tadi kayaknya aku gini deh. Enggak bisa, kamu gak begitu. No. Kamu geser sini boleh? Mulai ya. Cie, Yuki mau sama bapak. Yeah. Stop. Oke, gambling dong, bos. Gak bisa, bos. Oke, fact or hoax? Ada yang mau nebak duluan? Gua. Oke, lo apa? Stop. Gua. Lu stop? Yakin gua. Stop, oke. Yang lainnya saya bacain ya. Paul Goldstein. Paul Goldstein, ya. Seorang aktivis lingkungan melakukan kampanye dengan cara berlari maraton sambil menggendong macan. Pria ini telah melewati pegunungan Kilimanjaro dan akhirnya tiba di London. Kampanye ini bertujuan untuk menyelamatkan populasi macan yang semakin sedikit. Fact or hoax? Kilimanjaro kali. Ya, gue sih cuma baca apa yang ada di sini sih. Kilimanjaro. Di situ sana kali. Kilimanjaro itu gini, Pak. Ketika David Naif, barang dari siapa nih? Kilimanjaro. Kilimanjaro. Iya, Kilimanjaro. Oke, saya. Apa? Saya udah dari awal fake, nggak mau berubah. Fact. Kalian berdua. Ayah, apa jawabannya ayah? Ayah, Pak. Aku apa, sayang? Apa itu? Maksudnya? Sabrina, apa jawabannya? Waduh, mau beli tengah-tengah ya? Nggak boleh. Udah, kita begini aja. Fact or hoax? Aku kasih love aja. Eh, kalau tiga-tiganya bener kan dia makan permen. Iya, bener. Bukan makan permen hukumannya. Ayo, udah fake semua nih. Ya udah. Oke, jawabannya adalah? Jawabannya adalah... Brain power! Gokil, bro. Wow. Mau baca gimana? Gue tadi ngambil nomor 2. Gak sempet. Kapan? Berarti untuk poin hukuman, Yuki dapat 2 hukuman. Danang 1, gue 0, Sabrina 1. Main lagi, bos. Ayo, bos. Sabrina yang baca sekarang. Oke. Sabrina, soal terakhir. Bunda, soal sini. Terakhir. Duduk sama aku. Sini ya. Di sini, lu. Ya udah, aku di sini. Ya udah, sini dah. Kok lu sini? Stop. Gak usah dibacain fake atau hoax. Nih. Jadi? Danang. Nih. Lu pada stop-stopan nih. Iya dong. Stop. Hei, bos. Bro, masalahnya gue udah kepala 2 nih. Lu masih kosong, enak. Ayo dong, bunda. Yuk, mulai. Gue tau nih. Sebuah perusahaan konstruksi di Korea baru-baru ini menarik perhatian lantaran menciptakan hal unik. Momolen Ludia Property Management menciptakan air terjun yang berasal dari gedung perkantorannya. Gedung yang berlokasi di kota Guiyang itu membuat air terjun di ketinggian sekitar 106 meter. Facts or hoax? Gedungnya berapa meter? 106. Di mana lokasinya? Di Guiyang. Yang bikin gedungnya siapa? Momolen Ludia Property Management. Dia properti asal Korea? Iya. Bukan asal Bangladesh? Kayaknya dari Bangladesh ke Korea mungkin. Menurut kamu itu fake atau hoax? Fake ya? Apa? Ini ya? Fake or hoax? Kemudian percaya gua nih. Gua kasih tahu nih, kemudian percaya gua. Lo enter dulu, dia belum. Jawabannya. Belum ya, Kak Yuki? Apa ada apa? Ya udah deh. Tara! Bos. Yang kalah adalah Yuki Kato. Semuanya banyak dong, Pak, banyak, Pak. Semuanya dapat poin hukuman. Danang dapat 2, gue dapat 1, Yuki dapat 3 kali, Sabrina 1 kali. Kita yakini dia. Hukuman Arambola, Arambola.
warna apa? Warna kuning kali ya? Kuning? Kuning, oke. Kuning aja udah, Pak, jangan bobor. Udah. Satu orang satu lah. Udah gigit sampe-sampe. Kamu gigit dulu deh. Kamu gigit dulu lah. Sabrina, kamu, Sabrina, gigit satu kali. Lumayan lah. Enggak. Udah dua gigitan. Eh, Sabrina cuma satu. Sabrina satu. Danang dua. Rusuh lo. Dua kali nak. Wah, rusuh ini. Dua kali gigit. Paprika. Bapak. Dulu, Bapak sekali lagi. You girls. Pingsan juga. Enak. Pingsan terbilang. Dua. Doyan lo ya? Doyan. Enak tau paprika? Enak. Enggak, udah. Lain kali itu pare. Wow, mantep baru. Aman. Kalau gue mau kudu. Duren. Kudu. Allah. Duren. Danang. Duren. Berantem kreatif ya. Semua Duren. Kreatif di net berantem sama gue. Sabrina. Hai. Sabrina. Sabrina. Sabar, ya. Sabrina. Iya. Kamu muda sekali. Kamu berapa? 17. Jangan 18. Iya. Kamu ada turunan Timur Tengah? Arab. Arab. Mas Darto Timur Tengah? Saya juga Timur Tengah. Jawa Timur apa Jawa Tengah? Surabaya, Magelang. Oh gitu. Oke deh. Sabrina. Kamu iya? Pernah gak sih kayak, kamu pengen kayak, ah kayaknya gue kalau pakai sepatu ini keren nih gitu. Tapi. Malah. Fail. Oh sering banget sih kayak gitu. Masa sih sering? Iya karena kan ngelihatnya dari internet gitu kan. Kayak ini sepatu lucu. Oh online ya online. Iya tapi online. Ketika datang, aduh enggak deh. Kurang gitu ye. Makanya ori dong sis. Oh gitu ya. Iya. Nah itu kenapa Yuki bertanya seperti itu. Karena segmen kita adalah hampir keren. Yang pertama, cewek ini kalau gak salah ambil nada, pasti pas nyanyi, pasti ah cewek ini kalau nggak salah ambil nada pas nyanyi pasti keren jadinya. Okay. Tapi malah jadi kayak gini kita lihat. Zaidun Ilyasiro Al Mahaba. Dia nyanyi apaan sih? Nyanyi apa sih? Kenapa orang Arab? Sabrina mungkin meredakan gak lagu ya? Kan anak-anak zaman sekarang kan lagunya. Kasih dahan bukan situ? Iya, itu kayak lagi viral gitu kan lagunya. Oh. Iya, Instagram banyak. We play. Zaidun Ilyasiro. Ini lagunya si itu yang vokalisnya kacamata itu ya? Sabian. Itu lagunya Sabian, itu yang vokalisnya cewek. Apa pakai kacamata cantik gitu. Iya, yang cantik. Oh, gitu. Yang cantik mah itu kan. Lagi cantik. Gimana dia? Ya? Oh, yang cantik gue yang dua jari. Yang cantik mah princess kali. Yang cantik tuh princess. Princess siapa? Princess siapa? Oh, ya pasti. Cantik. Apalagi kalau mencetak gol cantik. Wes, mencetak gol. Harusnya kan keren ya. Iya, pemain bola. Harusnya kan pernah pacaran sama pemain bola? Enggak, kebetulan. Dia pernah nih. Pernah kan? Iya, sama. Aja dong. Oh. Ya. Nah, seharusnya nyetak gol cantik itu keren ya. Tapi kok malah, kok ya jadi gini gitu loh, pusing. Gimana? Lari antar kota antar provinsi. Dia coba dilakukan oleh Feby. Dari sebelah kiri, baru makanya jangan nendang kaki sendiri. Dia nendang kaki sendiri lagi. Lihat kakinya. Lah tuh. Kenapa dia nendang kaki sendiri? Oh dia mau gini. Biar terbang bolanya. Mau sokeran tadinya kan. Fail. Sokeran lu fail.
kaki sendiri, lucu banget. Tendang kaki sendiri. Masih di segmen jangan hampir hampir keren ya. Kamu kemarin ikutan Kiki Challenge gak? Enggak. Kiki. Do you love me? Jago banget loh dia loh. Oh, coba yuk lagi yuk. Hit it. Woo. Berdiri dong. Oh. Hampir keren. Yuk. Gitu dia. Jadi ada cewek. Bukan. Nah, tadi udah. Nah, cewek yang satu ini maunya ikutan keren ya. Kan ikutan Kiki Challenge yang Kiki Challenge tadi. Tapi jadinya kok malah jadi gimana gitu. Kiki. Bagus, paling keren Limbat. Kiki kesukaan Limbat. Anak Indonesia. Belum, alhamdulillah. Kecepatan hatinya maksudnya. Oh, kamu punya pacar gak? Enggak lah, masih 17 usia. Kamu ya. Punya pacar? Belum. Males ya, lagi kayaknya enggak dulu deh gitu ya. Kayaknya belum waktunya. Kamu kayak kakak Yuki, waktunya. Belum waktunya dia. Belum waktunya. Belum waktunya deh. Aku juga. Aku kan masih 15 tahun kemudian. Yuki itu jodohnya belum lahir. Terakhir, cowok ini niatnya mau keren nyanyi sambil main piano, tapi gara-gara pengunjung yang satu ini kita lihat. Kecolok mic. Itu judulnya kecolok mic. Mau replay enggak? Itu masalahnya masuknya hampir setengah loh, Bro. Pas. Coba deh. Coba boleh. Sigi. Di dalam semua loh, satu mic. Oke, kamu sudah siap? Itu, siap keselak mic? Enggak dong. Nyanyi. Mau nyanyi enggak? Kayaknya enggak deh, enggak dulu. Bayarannya enggak sesuai ya? Baiklah, kalau begitu. Jadi Sabrina? Sabrina sekarang ya, lagi sibuk apa? Selain sekolah. Kebetulan aku baru selesai stripping kemarin. Dan sekarang kayak masih ada project film gitu. Stripping sinetron maksudnya kan? Iya. Film apa genrenya? Action. Wow, keren. Kamu jadi yang diculik? Enggak sih, jadi. Kamu yang silat-silat, apa ini ya, actionnya? Lihat aja nanti kali ya. Judulnya apa? Judulnya Darah Daging. Darah Daging. Bapak banget ya. Yang main ini kan Aryo Bayu kan? Iya. Itu tadinya ke gua, perannya Aryo Bayu. Oh, gitu. Pikir lebih cocok Aryo yang menarikin, gue gak bisa. Datut bapak tahu. Bener juga bos. Bapak ngomong gimana sih? Baiklah, terima kasih Nona Sabrina. Thank you for coming. Nanti semoga Darah Daging bisa promosi film ke sini. Udah lama nih, gak ada promo film kemari ya. Amin. Iya nih, gitu. Jadi ya sukses untuk Nona Sabrina ya. Yeah. Oke, baiklah. Kalau begitu sampai ketemu di segmen selanjutnya. Jangan ditonton. Di sini aja.